everyone, welcome. Let me introduce myself. My name is Teorisma Sarimanalu and I'm from Classy Morning of 7th grade semester in IKPG Ripontianak, Faculty of Language and Arts. And now I will interpretation Mr. Barack Obama. Let's get start the video. My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. I won't stop. Rakyat Amerikaku, ini telah menjadi kehormatan hidup saya untuk melayani Anda. Aku tidak akan berhenti. In fact, I will be right there with you as a citizen for all my remaining days. But for now, whether you are young or whether you're young at heart. Bahkan aku akan berada di sana dengan Anda sebagai warga negara untuk semua hari-hari yang tersisa. Tapi untuk saat ini, apakah Anda masih muda atau apakah Anda termasuk orang yang berjiwa muda? I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me 8 years ago. Aku punya satu permintaan terakhir sebagai presidenmu. Hal yang sama ketika aku bertanya pada kesempatan yang kalian berikan padaku 8 tahun yang lalu. I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice. That creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon. A creed at the core of every American whose story is not yet written. Saya meminta Anda untuk berpegang teguh pada iman yang tertulis dalam dokumen pendirian atau dokumen berdirinya kami. Ide yang dibisikkan oleh para budak dan kaum abolisionis, semangat yang dinyanyikan oleh para imigran dan pemilik rumah, dan mereka yang berbaris untuk keadilan kredo yang ditegaskan kembali oleh mereka yang mengibarkan bendera dari medan perang yang asing ke permukaan bulan. Sebuah kredo inti dari setiap orang Amerika yang ceritanya belum ditulis. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you. Ya, kita bisa. Ya, kita lakukan. Ya, kita bisa. Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan terus memberkati Amerika Serikat. Terima kasih.